Selamat sore Mas Ges. Salam oblek-oblek. Nah, ki mau kirim senjata ya. Nah, satu lagi. Nah, ini ke sebelah. Oke, Mas Ges. Ini ada yang siap dikirim. Nah, ini sudah siap yang kuning kemarin ya. Nah, ini kita dipasang penggerak ini. Nah, ini mau diuji coba dulu. Ini tinggal masang penggerak ini sama sama pisau. Ini sebelum di packing ya, di coba dulu. Mau diisi kuli sama bensin. Ini yang terbaru ya, ini belum selesai untuk pengerjaannya ya. Dan ini juga ya, mesin medok ini belum selesai juga ya. Nah, ini tempat dudukannya sudah jadi ya. Nah, seperti ini ya. Kemarin belum ada, sekarang sudah ya. Nah, seperti ini. Tempat dudukannya ini. Ini pisaunya juga belum dipasang ya. Nah, ini tempat dudukannya. Dan nanti direvisi ya, ini diganti yang baru. Nah, ini mencil ya, katanya nabrak pagar katanya. Nah, ini ditambahi ini ya, apa, pangkon ya, jadi biar agak panjang nanti bisa di apa, diletakkan ini ya, ini pompa, ini ya pompa air sama mesin penggeraknya ini. Nah, seperti ini dulu kan cuma segini ya. Dulu ini pompanya di sini, terus untuk penggeraknya di sini. Karena ini ditambahi mesin cacah ya, jadi mesin cacahnya di depan. Terus ini dikasih lagi di sambung ya, biar muat untuk mesin penggerak sama pompa airnya. Mungkin untuk kira-kira ini sekitar berapa hari lagi ya, ini tinggal pemasangan mesin penggeraknya. Ini ya untuk mesin dedok kemarin. Nah, ini belum, masih proses pengerjaannya ya. Kalau yang ini pakai mesin 15 TK ini yang jadi juga ya, nanti di sini tempatnya ya. Mesinnya di sini nanti. Ini dua corong. Nah, ini corongnya lebih besar.
Yo, Mas Guys. Nah, ini sudah terpasang mesin penggeraknya di ledok ya. Nah, seperti ini posisi di belakang cacah ya. Nah, seperti ini. Ini mesinnya. Nah, kita lihat. Sudah terpasang, dan nanti yang belakang ini untuk mesin pompa itu ya. Oke, tinggal beberapa yang belum dipasang ya. Ini pisaunya belum dipasang juga ya, masih banyak yang direvisi ini. Nah, oke. Untuk mesin ledok ini awalnya cuma untuk pompa air ya. Terus ini di sama pemiliknya mau dibuat untuk mencacah rumput juga. Jadi ada dua fungsi, untuk mencacah dan untuk pompa air. Oke, ini yang pakai mesin 15 PK ya. Ini sudah siap juga, pisau sudah dipasang, dan ini tempat untuk mesinnya sudah siap, rodanya sudah terpasang, dan itu nggeret ini ya. Nah, ini seperti ini sudah terpasang. Nah, ini tempatnya mesin nanti di sini ya. Oke, nah, sudah siap. Ini tinggal pemasangan untuk mesin penggeraknya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah, untuk geret ya. Ini bisa dilepas ya. Nah. Oke, seperti ini. Oke, Mas Guys. Bagi Mas Guys ingin pesan seperti ini ya. Ini pesannya di Senja Indah Kediri ya. Memproduksi mesin cacah super-super handal, super-super murah. Murahnya kebangetan. Oke. Alamatnya di Desa Anjemean, Kecamatan Ringejo, Kabupaten Kediri. Oke, nomor WA-nya ada di deskripsi ya. Silahkan ingin pesan, nomor ada di deskripsi ya. Langsung dari pemilik Senja Indah, Mas Yudi ya. Oke, mungkin cukup sekian. Kita lanjut lain kali kalau sudah siap semua mesin dua-dua ini ya. Kita review lagi. Terima kasih banyak. Matur suwun sekata. Assalamualaikum.